Gabungan Masyarakat Sumatera Utara dari berbagai elemen masyarakat melakukan aksi simpati terhadap kinerja Kapolda Sumatera Utara yang sejauh ini dinilai sudah banyak berhasil menjadikan Sumatera Utara aman dari tindak pidana korupsi dan kriminalitas. Aksi simpati ini dilakukan di titik nol Kota Medan Lapangan Merdeka, tepatnya di depan kantor pos pusat Sumatera Utara. Dukungan masyarakat terhadap Kapolda adalah agar terus memimpin jajaran kepolisian di wilayah Sumatera Utara, serta tidak takut dan tidak gentar dengan adanya pemberitaan hoax, serta ujaran kebencian. Hal ini dinilai karena Sumatera Utara membutuhkan sosok pemimpin yang humanis dan dekat dengan masyarakat serta para ulama. Dalam aksi simpatik damai, bunga dibagikan oleh para simpatisan kepada masyarakat, tanda simpatik dan dukungan terhadap Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.